Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Erwin Mancing Channel ya. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial atau cara pembuatan umpan ikan nila ya. Bisa buat kolam harian, bisa buat kolam liar juga ya. Dan bisa juga buat ikan mas ya. Kebetulan besok ada acara pertandingan ikan nila ya, di tepatnya di daerah Cicurug ya. Nah, sekarang saya akan mau membuat umpannya dan besok kita akan tes umpannya langsung ke kolam. Bantu channel saya dengan like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Seratus gram ya penggunaan ikan larungnya. Atau bisa setara dengan 16 sendok makan. Kita rendam ya ikan larongnya dengan air panas ya, sampai kurang lebih 30 menit sampai ikan larongnya lunak atau matang ya. Kita rendam ya. Inilah bahan-bahan yang saya gunakan ya. Ada ikan larong ya, yang tadi saya sudah rendam dengan air panas. Ada biskuit kelapa Roma ya. Ada keju. Ada kue klik ya. Dan ini pelet cinta ya, yang halus. Dan ini pelet 781 ya. Sama ini ikan larongnya ya, yang sudah dibuang airnya, yang tadi kita rendam dengan air panas ya. Kita masukkan 2 bungkus kue klik keju ya. 2 bungkus kue klik keju. Ini pelet 781 ya, cukup 1 sendok makan.
Oh, ini pelet Sinta ya, atau pelet laju kita menggunakan dua. Biskuit kelapa aroma ya. Cukup satu saja ya. Satu keping saja. Keju slice ya. Pengen ada ya. Apabila adonan keras, ya, bisa ditambahkan dengan air. Sampai benar-benar tercampur ya dan halus ya. Sekian video cara pembuatan umpan ikan nilanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pembuatan videonya ya. Bantu channel saya dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Kita akan tes umpan ini besok ya di kolam pemancingan nila di Cicurug ya. Ada pertandingan. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Tandingan, tandingan. SEA Games.